Pengalaman seseorang dalam melihat sosok makhluk astral banyak tersebar di media sosial. Ini membuktikan bahwa makhluk-makhluk astral memang benar-benar nyata dan bisa terlihat oleh manusia. Namun, bukan berarti kita sebagai manusia itu takut saat melihat makhluk-makhluk astral ini. Justru, seharusnya menambah keimanan seseorang tentang dunia gaib adalah nyata adanya dan terbukti dari berbagai media. Sering kita lihat berbagai macam penampakan hantu yang pastinya membuat bulu kuduk kita merinding. Pada video kali ini, horor misteri akan menyajikan 5 penampakan hantu seram dan kejadian aneh yang berhasil tertangkap oleh kamera. 1. Di atas plafon. Sebuah video berdurasi singkat berikut terlihat sebuah keluarga sedang asik mengobrol di ruang tidur. Ibu beserta 2 orang anak sedang santai di malam hari di ruang tidur. Tiba-tiba terjadi hal yang aneh. Sebuah sosok dari atap plafon seperti sedang mengintip. Spontan saja, ibu dan anaknya ketakutan dan bergegas meninggalkan kamar tidurnya. Tanpa sadar, anak yang besar tertinggal sendirian di kamar dan terlihat pintu kamar menutup dengan sendirinya. Anak ini pun ketakutan dan memanggil-manggil ibunya sambil mencoba membuka pintu yang tertutup tadi. Ibunya pun membuka pintu yang tertutup dan baru sadar kalau anaknya tertinggal di dalam kamar. 2. Kesurupan. Sebuah video singkat terlihat seorang pria sedang membersihkan kolam renang di malam hari. Sedang asik membersihkan kolam, tiba-tiba saja dirinya seperti kesurupan. Pada saat bersamaan, sesosok makhluk hitam terlihat mendekatinya. Namun, begitu ada seorang wanita yang diduga istrinya mencoba menolong, makhluk hitam itu pun tiba-tiba saja menghilang. Namun, pria ini tetap saja masih kesurupan. Bahkan, dia berbaring di lantai dekat kolam renang itu. Makhluk apakah gerangan? 3. Makhluk aneh. Sebuah video singkat memperlihatkan seorang pria yang merasa penasaran dengan suara aneh di atas plafon rumahnya. Merasa penasaran, pria ini mencoba memeriksa plafon rumahnya dengan menaiki tangga. Setelah diperiksa, ternyata tidak ada apapun di sana. Namun, tanpa pria ini sadari, pada saat pria ini turun dari tangga, tiba-tiba saja terlihat sesosok makhluk mengerikan mengintip di atas plafon rumahnya. 4. Bergerak sendiri. Beberapa orang terlihat sedang menunggu pemeriksaan oleh dokter di sebuah rumah sakit. Terlihat seorang dokter terburu-buru keluar dari ruangannya. Awalnya, pasien-pasien ini terlihat biasa saja. Namun, apa yang terjadi? Sebuah kursi roda keluar dari dalam ruangan seperti ada yang mendorong. Beberapa pasien masih terlihat cuek. Namun, tiba-tiba kursi roda itu bergerak-gerak sendiri. Spontan saja, para pasien yang duduk di ruang tunggu lari berhamburan karena ketakutan melihat hal aneh yang terlihat tak wajar. 5. Terseret seketika. Seorang wanita terlihat sedang membereskan barang-barang di dalam dus. Namun, lihatlah apa yang terjadi pada wanita ini. Pada saat wanita ini sedang asik membereskan barang-barangnya di dalam dus tersebut, tiba-tiba saja dirinya terseret seketika. Seolah-olah
ada yang menariknya. Namun, tak terlihat seorang pun di sana. Wanita ini pun kaget, ketakutan, dan mencoba melawan. Dan akhirnya, dirinya pun bisa lepas dan berlari sekuat tenaga, menjauh dari tempat tersebut. Itulah 5 penampakan hantu seram dan kejadian aneh yang tertangkap oleh kamera yang bisa horor misteri sajikan. Nantikan kisah seru dan seram lainnya hanya di channel Horor Misteri. Terima kasih, sampai jumpa, salam Horor Misteri.